Halo Endra Story, kita mau beli nomor togel ini. Karena ada mimpi, jadi kita mau beli togel. Kalau di sini togel nomor itu tidak masalah ya teman-teman ya, legal ya. Jadi istri mau beli nomor berapa? Nomor berapa beli? Jadi kita ini mau main togel teman-teman. Di sini di setiap warung atau toko ada jual togel ya. Namanya di sini Toto. Namanya di sini Toto. Nomor berapa? 5 5 2 7 5 2 7. Foto. Hai. Oke, kita beli 5 2 7. Ah, istri. Ini dia teman-teman. Tidak ada. Ini kita beli 5 2 7. Semoga kita beruntung teman-teman. Di sini legal ya. Togel itu legal. Judi itu legal ya teman-teman. Tidak masalah. Oh, taruh di sini. Jadi ini kita beli nomor 527. 527. Kenapa 527? Just beli. Tidaklah, kita tadi ada kayak kode alam gitu. Seperti ada mimpi. Ya, di sini legal ya teman-teman ya. Judi itu ada legalnya seperti pacinko, slot itu legal. Tidak masalah di sini. Nomor togel tidak ada masalah di sini. Ini kita baru beli, kita beli nomor, istri beli nomor. Karena tadi ada sesuatu gitu, ada mimpi dan kode alam gitu. Jadi kita beli 527. Oke ya teman-teman ya, kita sudah beli togel. Ini dia. Tapi 3 angka ya kita beli. Sebenarnya ada 6 ya. Ada 6 number. 6 number, 4 number, 5. Tapi kita ambil 3 number. Semoga kena ya, semoga I hope win. Nomor ini keluar. Nah, di sini itu bebas ya teman-teman ya. Tapi di sini namanya Toto. Tapi sama aja, togel lah. Karena nomor juga kan, 4 angka, 3 angka. Nah, di sini bebas dan banyak pembelinya teman-teman. Biasanya kita ada tokonya, kalau kita tidak di toko, di minimarket, di warung, ada. Semua bebas dijual teman-teman. Ini dia, semoga kita jackpot. Kena ya sayang ya. Oke, Endra Story, itu aktivitas kita beli nomor, kurang kerjaan, beli togel. Jangan lupa subscribe. Oke, teman-teman, kita lanjut aktivitas kita. Teman-teman, terima kasih sudah melihat kerjaan kita beli togel. Oke, teman-teman, sampai jumpa di story berikutnya. Bye-bye.